siang teman-teman Lomotif TV, apa kabar? Semoga kalian bahagia selalu sama teman-teman ini. Malam. Oh iya, malam ya. Kita kemalaman teman-teman. Ini di hari pertama Indonesia International Motor Show 2024 di CXPO Kemayoran ya, Ani ya. Yep. Dan tahun ini kayaknya booth-nya banyak loh. Yep. Daripada biasanya ya. Nah, kita akan sama-sama lihat di dalam sana ada apa aja. Motornya ya, terutama. Ya, terutama motor ya. Yeah. Yang lain-lain sih kayaknya ntar dulu lah. Iya. Mobil-mobil, biar channel-channel mobil yang lain aja. Kita mau menikmati motor-motor baru ada apa aja di IMS 2024 ini. Jadi secara tidak langsung biar teman-teman yang mungkin pengen kesini atau belum bisa kesini bisa kebayang lah ada apa aja sih di dalam gitu. Yeah, ya kan, iya. Kita ajak tour lah ya. Boleh, gitu. Boleh. Ya, sama-sama masuk yuk. Eh, Bo, sebelum apa? Masuk, siapa tahu teman-teman ada yang pengen tahu harga tiketnya berapa untuk masuk IMS ini. Jadi kalau tiket untuk di weekday itu 50.000 ya. Iya. Sementara kalau weekend 85.000 per orang. Gitu. Oke. Okay. Yuk kita masuk yuk. Ya. Ya. Kasih, Mas. Nah, Bo, kalau motor di hall mana sih, Bo? Hall. Oh, ini nih, motor-motor nih. Honda, Vanvel, Yamaha. Ini hall C ya. Hall C3. Hall C ya. Ya. Jadi kalau dari pintu masuk, ya, langsung ke kiri. Ya, betul. Ke kiri, nanti ada di yang paling belakangnya lagi kan ya. Ini mobil-mobil sebelah paling belakang. Ya, pojok belakang gitu. Nah. Tapi di sini ternyata ada nih kan, ada spare part juga kan, ada Verosi, ada Yuasa, Helm SMK, RC Moto Garat, ada Diraet. Oh iya, Diraet. Nanti kita mampir ya. Okay, sekarang lewat menuju ke sana ya. Boleh, boleh, boleh. Ayo kita ke sana. Jalan yuk. Sampai ke hall C3 nih, tempat utamanya untuk motor-motor. Yuk. Yuk ke dalam yuk. Oh, ada bapak Yamaha. Halo, oh, iya, bapak Yamaha. Halo, bapak Yamaha. Bapak Yamaha ini luar biasa. Nah, Bo, nyampe sini paling kanan kita langsung temukan hall-nya Puso. Puso. Di sini cuma ada Puso Jenggo aja ya. Entar dulu. Apa, Bo? Stylo bukan? Warnanya sama warnanya. Puso Jenggo. Oh, beda ya? Sama hijaunya. Iya. Nanti ya. Makasih. Suruh mampir. Dan ini kok ternyata modelnya masih belum ada yang baru ya? Iya. Ada 4 dari zaman dulu kayaknya mirip-mirip ya. Tapi ini udah generasi yang paling terakhir. Yang terakhir itu ini kan. Grillnya beda, ada grill di sini. Keren ya? Grillnya beda kan ya? Ini kan. Oh, saya teman udah LED juga. Oh, iya. Iya. Ini, Bo, kalau kabar baiknya di Puso ini salah satu info terbarunya sekarang bisa kredit. Oh, bisa kredit. DP-nya minimal 10 juta. Oke. Berapa harganya? Harganya 65 juta ya? 65 juta? Iya. Orang ke Royal Enfield kan? Oh iya, sebelahnya pas Royal Enfield nih. Kita kasih lihat yang paling baru dulu aja gimana, Bo? Yang baru udah diatur kan? Ayo. Oh, nah di Royal Enfield yang paling baru ada Bullet 350 deh, Bo. Oh. Ini yang limited ya, Ania? 100 unit aja untuk Indonesia, harganya 115 juta, 100 ribu ya, on the road Jakarta. Cuma 100 unit aja. Iya. Dan ini khasnya bulat ya. Iya. Coknya nyambung, terus pas belakangnya agak kotak gitu kan. Iya, betul. Cuma ini basicnya udah sama kayak yang khasnya 350, mesin 350 yang baru. Iya, Hunter juga 350. Iya. Yang ini anti getar-getar klop. Betul, udah halus banget. Udah halus. Yoi. Makanya ini mesin baru teman-teman. Pakai mesin baru. Rangnya udah cakram. Terus ini, Bo. Apa? Rodanya bulat. Ya iyalah, motor juga sesuai namanya enggak? Namanya juga bulat, bulat 350. Oh iya. Terus sepeda motornya sama kayak klasik ya? Kan? Sama kayak klasik kan? Klasik-klasik berkelas itu ya. Emblemnya dong di tangki juga keren banget. Oh, emblemnya ya cakep. Tuh ya, cakep banget ya. Yoi. Ada mahkotanya lagi. Oh, keren. Dan ini yang katanya nih, An. Bukan pinstrap-nya manual ya, pakai tangan manual, ya? Manual, dia emang bener-bener pakai kuas gitu. Pakai tangan gitu ya, manual ya. Gokil ya, keren ya. Kebayang nggak, Bo? Kalau jumlah produksinya jutaan kayak Honda Beat, tangannya pegel kasihan ya? Orangnya banyak dong ya. Orangnya banyak. Nah, ini yang paling jadi ciri khasnya ini loh. Apa, Bo? Si coknya ini. Coknya nyambung. Nyambung ya, jadi satu ya, bukan yang terpisah ya. Iya. Cuman ya karena yang baru dia kayak tebel banget ya. Kayaknya sih tuh nyaman banget ya. Cuman duduk kan, coba duduk kan. Boleh duduk kali ya. Gimana, An? Santai ya posisi duduknya ya? Santai banget, ini bapak-bapak banget ya posisi duduknya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kalau yang lain sih mesti sisanya, yang lama-lama sih ini. Kasih lihat, Bo, ada apa aja, Bo? Cakep banget, An. Warna birunya. Kasih lihat, Bo, ada apa aja, yuk. Ini kan si Continental GT kan? Mesin twin 650cc. Warna semua hitam semua, An. Kalau putih hitam, tapi garang banget ya. Oh. Ganteng banget sih. Udah pakai palang juga. Yap. Keren ya? Yap, keren. Ketan lebih ini, coverage-nya lebih kuat, kan? Sebelah sini apa lagi, Bo? Ini apa-apa? Terus ada interceptor sini. Interceptor, ini juga ada yang pakai palak-palak juga. Iya. Masih 350 yang chrome. Nah, yang chrome ini beneran sama bulat, beneran kisrong banget, bisa buat ngaca kan, tuh.
Mewah banget ya. Ini yang ngumpet apa nih, Bu? Oh, ini Super Meteor. Oh iya, Super Meteor 650 ya. Ini beneran yang nyaman banget deh ini. Posisi berdaranya kan bener nyaman banget. Nah, ini yang tipe touring, An. Kalau touring ini joknya tuh tebel banget tuh. Tentunya masih banyak. Joknya masih tebel banget. Bu, ini kalau dibilang kenyal-kenyal banget nih. Wow, iya. Ini mestinya mirip kayak Interceptor sebenarnya. Jadi dua silinder masih 50 cc. Gitu. Yang ini, Scram ya, 411. Di sebelah sana mah klasik ya. Okay. Dan kita ke Yamaha-an. Wah, iya nih. Sebelahnya ada Yamaha. Asik nih. Kayak luas banget dan kayak apa bersinar banget ya, Bu? Ya karena backgroundnya putih semua. Oh iya. Putih-putih kan. Terus langsung areanya juga enak. Areanya tuh benar-benar dibagi. Ada yang sini buat yang apa namanya? Blue Crew, yang racing-racingan, terus yang retro-retro, ada motor listrik, ada classy-classy, Maxi ada di sana. Maxi. Oke, kita urut aja ada apa aja sih, Bu? Langsung dari sini ya. Nah, ini warna barunya sih WR-an. Ada dua-duanya. WR ya. Jadi ada yang warna hitam, tapi rangkanya pakai cyan. Ya? Yes. Satu lagi yang sebelahnya yang biru, rangkanya silver. Ini mirip silver. Yang ini kan? Apa? Mirip yang special engine. Special engine ya. Oke, kalau sebelahnya, ada SSR 155 warna hitam. Karena Blue Crew, jadi ada yang versi apa namanya full fairingnya juga. Ini yang R15. Ini R15-nya tapi bukan yang M ya? Yang M yang biasa, teman-teman. Cuma yang ini emang warnanya malah mirip kayak R1 gitu kan? Kombinasi warnanya biru, terus yang samping ini ada biru dove-nya juga, cakep banget. Yap. Oke, kita lihat yang Classy-an. Di Classy itu ada warna baru kan. Kita langsung ke Classy nih. Classy atau ini dulu nih? Oh, sebelah sini nih ada e-mobility nih. E-mobility. Tapi belum dijual juga ya? Belum, ini Isuzu One. Isuzu One dan ini ya apa namanya ini, Bu? Neos. Oh, Neos. Neos ini udah dijual di Vietnam. Iya, ya. Ini sebenarnya kalau salah spesifikasi mirip kayak IM1. IM1 Honda ya. Lari agak kenceng, cuma stand 40-an ya. Tapi desainnya ini lucu banget, keren banget, Po. Iya, lebih keren dari Honda. Enak dari dilihat Honda. Dibanding IM-Ban. Iya. Paling suka ini, An, bentuk ini nih. Belakang ya. Dinamo motor listriknya. Dinamo ya, kan keren banget ya. Nah, nih, tuh, ganteng banget ya. Sayangnya sampai sekarang belum dijual, teman-teman. Iya, ini paling keren banget ya, asli. Nah, kalau ini paling enak nih. Oh, iya, setuju. Ini Easy One. Belum dijual juga. Enak banget. Nah, sebelahnya ada Frigo 125. Lalu ini generasi 125 nih, di atas ada X-Ride. Betul, di atas itu coba gimana ngeliatnya coba, An? Ya itu dongak dong, dongak ya. Ada Mio M3 masih ada ternyata. Iya. Dan ini stripping baru, An. Bagus yes, juga sebenarnya. Warnanya cyan. Oh, ini ada dan silver. Garisnya hijau stabilo. Ada stabilo Rossi ya. Iya, bagus ya. Langit, okay. Ada gear. Nah, Yamaha gear nih. Ini An pernah lihat yang udah dimodif, An, pakai pelek. Apa palang-palang lurus palang 6 gitu, warna putih, cakep banget. Cakep banget ya. Yang warna ini ya. Iya, iya. Itu sama biru. Biru sama putih, cakep. Biru apa sih namanya ini kayak dual blue ya? Betul, betul, dual blue. Oke, kita lanjut Classy. Nah, ini Classy. Ini ada warna-warna baru dari Fazio dan Grand Villano. Nah, kalau Fazio itu yang baru, kalau ini lama. Ini warna lama ya, orange ya. Ini lama ini Metro Mini ya. Apa? Metro Mini. Metro Mini. Sama Pak Bos. Tapi sering lihat loh. Banyak ya? Banyak yang suka loh ini. Warnanya emang menarik sih. Unik banget. Nah, yang baru malah justru ini yang dua warna ini, An. Oke. Ini namanya Neomin. Neomin, berarti kayak permen ya? Min iya. Seger ya? Kayaknya yang warna cyan diganti yang ini deh, udah nggak ada lagi. Iya, cyan hilang tuh. Padahal itu warna unik banget ya, bagus iya. Ya. Satu lagi yang yellow. Kuning ya. Yellow-nya juga kayak pisang ya, kayak apa, lembut banget ya. Kayak warna pisang. Warna kuningnya lembut itu loh. Cakep ya. Ya, pokoknya dua ini lah, ini lucu dua banget. Dua ini ya, lucu ya. Dan asiknya bukan yang doff, jadi nggak ketakut apa ya, nggak ketakut gampang motor, ya. Gitu-gitu kan, iya. Keren. Oke, lanjut. Ini Grand Villano, juga ada warna-warna baru nih, teman-teman. Oh iya, warna-warna baru. Nah, ini pink, namanya pink mauve. Mauve tuh ungu muda. Oh. Jadi kayak gimana ya, pink tapi agak gelap gitu kan. Iya. Tetap warnanya emang ungu muda. Ya gitu, doff lagi ya. Ini doff, dan doffnya kalau di Yamaha enaknya apa? Dia halus. Jadi kotoran-kotoran tuh nggak gampang ngecap di tangan. Iya. Kan ada juga doff yang kasar kan, kalau ini lebih halus nih finishingnya. Lucu sih ini. Asik. Imut-imut ya. Kayaknya belum ada ya motor lain yang warna ini gini ya. Ini ada warna kayak gini, unik banget kan. Yang sebelahnya juga ini unik loh. Kalau yang ini yang dark silver ya. Yang lux kan, yang lux itu ada yang dark silver. Ternyata kalau dilihat lebih gelap ya. Halo Mbak. Halo Mbak. Selamat malam. Nah, joknya warnanya coklat, beda sama yang biasa. Kalau biasa warnanya full hitam ya. Iya. Nah, kalau yang ini ada garis-garisnya kan. Lebih elegan sih. Kalau spesifikasi sebenarnya sama aja sih, sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Paling sama satu lagi ini kan, yang neon. Nah, ini warna baru juga nih ya.
kalau ini kuningnya sama kayak si Fasio. Fasio tadi betul. Iya. Kuningnya cerah banget. Yang lain ya. Ini warna apa ya? Warna putih, terus yang putih mutiara. Oh iya, ini Fasio hitam nih. Oke. Okay. Lanjut yuk. Lanjut. Di Maxi juga ada warna baru. Tapi kita langsung ketemu di sini nih. Iya. Wih. Namanya apa hitam apa? Dark Silver. Dark Silver. Ya pokoknya hitam tapi pelaknya iya. Biru. Nah, ini yang sama baru-baru nih. Ini kan ada garis sini juga kan, stripnya kan juga iya. Biru, dan emblemnya juga biru juga. Emblemnya biru juga, ini kayak yang X-Max di Eropa, Pak. Oh iya, ada warna gini ya? Iya, ada. Jadi kalau di Eropa dibawa ke sini ya? Iya, no, peleknya juga biru nih. Wih, cakep ya. Oh. Keren sih. Udah sih yang lain sih. Di pojok sana ada Air-Max, ada Air-Max, ada Aerox. Ini yang Tex-Max ya? Nah, warnanya apa tuh? Magma Black. Oh, Magma Black. Magma Black, lupa orangnya. Kayak yang terakhir di Lexi yang baru ya? Iya, betul. Jadi ini warnanya kayak warna magma lahar yang udah dingin, jadi warnanya keungu-unguan gitu. Oke. Okay. Ada aksesoris kan, lucu banget. Oh iya. Di kayak mata ya? Fazio dikasih aksesoris benar-benar. Di kayak mata sih ada stiker-stiker sini nih. Ada apa namanya ini ringnya juga. Ring lampu. Makin imut aja ya. Sama windshield ya. Yoi. Makin retro ya. Dan masuk angin gitu. Oh iya. Di sini ada aksesoris. Aparel. Cakep topi. Jadi aksesoris. Cakep ya? Ini topi ya. Iya bagus. Terus ini ada oli-oli. Helm-helm. Kemasan baruan. Terbaik kemasan baru. Oh iya nih. Oke. Okay. Kan, okay. Oh ini Lexi, Lexinya semua warna ada. Iya. Ini tipe S, tipe ABS yang tengah, sama yang paling keren yang standar. Standar betul. Oke, ada Lexi. Oke lanjut ke tetangganya. Royal Ital Jet. Yoi. Yang paling unik ini. Ada yang transparan an. Oh iya. Kocak ya. Gokil. Gokil ya. Jadi kita semua tuh, bak mesinnya, bak air filternya. Jarang-jarang ya, motor pamer daleman gini ya. Ini apa nih? Modulator ABS. Ini lo kanister ya tabung. Iya, kanister buat emisi betul. Shockbreaker-nya kelihatan, cakramnya kelihatan tuh. Yoi. Ini banyak kayak plastik gitu ternyata. Nika gitu ya? Nika iya. Iya. Wah, unik banget ini asli. Ya. Ini harganya 69.999 ya. 70 juta kembali 1000 ya? Iyalah pokoknya. Lumayan mahal ya. Ini Royal Alloy. Alloy Grand Prix 150 tipenya ya. 150cc. Dan ternyata enggak cuma yang biru ini, Bo. Ada lagi ya? Ada lain ya yang hijau malah. Hijau. Tapi kurang kelihatan. Enggak tahu kelihatan ya? Heeh. Kalau uniknya sih putih plus hijau. Iya. Cuma kurang gonjreng. Kurang gonjreng ya. Cakep memang yang tadi nih. Ini sama nih. Yoi. Oh, ada yang putih juga, ada yang putih. Nah, ini putih transparan nih. Iya. Nih. Nah, kita ini adalah di booth-nya Utomo Corp ya. Utomo Corp ya. Jadi mereka jualan Royal Alloy sama Ital Jet. Nah, Ital Jet ini an ada diskon an. Apa mana, Bo? Ini ada diskon 10 juta kan? Oh iya benar-benar Ital Jet Dragster, teman-teman. Kalau yang limited edition nih yang awalnya harganya 155 juta, Bo. Jadi 145 juta. Juta ya. Kalau mau yang diskonnya lebih gede lagi noh, yang di atas seri Ariel. Seri Ariel. Noah, dari 175 juta jadi 155 juta. Lumayan ya? Lumayan. Terus yang juga unik ini loh, Pak. Kenapa emang tuh? Ada yang motif apa namanya? Bodinya tuh body dibiarin body asli warna plat. Cuma ditimpa clear. Iya, jadi kayak patina-patina gitu ya. Iya. Tapi di clear ya? Iya, betul. Terus seperti sama karbon. Ini seri baru juga, betul. Oh, ini karbon ya? Karbon. Cuma kayaknya printing ya. Ada satu lagi, Pak, yang Sespan. Oh, iya Sespan. Cuma udah sold out semua. Iya nih. Ini dibeli Putra Siregar. Lucu banget ya. Harganya 140-an, Won. Iya, benar. Karena CC-nya juga naik, jadi bukan cuma nambah Sespan, tapi juga CC-nya juga naik juga. Di borab ya? Dari 250cc. Wow. Biar lebih kuat juga kali, kan berat kan? Iya. Nih. Vespa ya? Yuk, kita urut aja dari pinggir deh, kayaknya nggak ada yang baru, Pok. Cuma iya, kita lihat line up-nya aja nih. MP3 300 HP Sport. Oke. Okay. Ini harganya 300 juta. Oke. Okay. Jadi kalau 3 roda, masing-masing roda 100 juta harganya. 300cc. Emang bisa beli 1 roda, Pok? 100cc 100 juta. Ini support tank 300. Ini enak banget sih. Lari enak banget larinya. Peso paling enak, paling kenceng. Harganya juga mantap ya. Paling enak. Berapa mas harganya sekarang, Mas? Berapa harganya? 160 juta. 160 juta. 162 ya. 164 tuh dapat Brio, Jack. Yoi. Dapat Ayla. Saya dapat ya. Yuk, lanjut sebelahnya ini yang Super Sport. Dan ini juga sebenarnya udah enak juga sih ya. Udah cukup enak sih, nyaman betul. Udah enak, dan ini juga cakep banget nih klasiknya warnanya. Ini di atas 150 tapi yang klasik, Primavera yang Color 5, yeah. Ini ada Sprint, yeah. Ini udah pakai aksesoris sih. Oh, ada windshield, ada ya. Ini Primavera S. Primavera S tuh ringnya hitam-hitam semua nih. Terus ada stripping juga di bagian belakang sana, ada stikernya. Oh iya. Jadi nggak polos-polos amat ya? Iya. Terus ini ada Vespa listrik.
Elektrika? Elektrika. 200 juta? Iya, wow. Terus ini Vespa paling murah, LX. Murah-murahnya 40 sekian juta. Ini ada pojok. Ada pakai aksesoris. Oh iya, elek juga ya. Anjo, di tengah itu masih ada batik ternyata, Pak. Mana? Oh iya, itu elek batik. Sampingnya SRGT yang ikan. Oh iya nih. Launching di Mandalika tahun lalu ya? Iya, betul-betul. April RS660. SRGT lagi. SRGT 200. Kalau orang Jawa bilangnya kenyangan. Turek, warek. Aprilia warek. Tuarek kali, Pak. Itu warek ya, itu warek ya. Nah, sebelahnya ada Moto Guzzi V7 Stone. Nah, ini ada V85 TT. Nah, ini sebenarnya kemarin kita tuh udah bikin videonya touring loh. Oh iya. Sawarna. Cuma belum tayang videonya. Tunggu aja ya. Ini juga enak banget sih. Oke, sebelahnya ini ada V100 Mandelo, tonton. Nah, Bo, kita ke sebelahnya di Benelli ya. Ternyata Kiwe macam tuh banyak banget, An. Oh iya ya. Ini ada 110 cc. Oke. Anak-anak kayak mesin bebek ya. Kayak mesin aslinya. Keren ya. Iya, keren. Iya, itu. Terus yang series. Ini 220. Mesin Tiger. Mesin kayak mesin Tiger. GL series. Iya. Dan ini ada lampu-lampu, ada apa namanya? Perangkat lalu lintasnya lah, spion apa segala macam. Terus ada upside down. Nah, kalau yang sana tuh malah ini, An. Ini yang 220 racing ya? Tanpa ini ya, tanpa lampu-lampu, tanpa lalu lintas. Lagi-lagi mesin GL series. Iya, GL series tuh. Nah, yang ini 160. Ini kayak mesin yang Daytona itu ya, Bu? Iya ya. Pakainya kayak bak Daytona ya? Iya. Nah, yang ini kecil banget, An. Ini malah cuma 70cc. Ini mesin C series juga nih facingnya. Iya, ya? C70. Loh, nggak ada giginya, An. Masa sih, Bu? Iya, tuh malah nggak ada transmisinya tuh, nggak ada tuasnya. Berarti cuma satu speed? Iya, single speed ya. An, oh, iya, yang udah. Yuk, menarik, lanjut. Yang menarik. Apa? Coba cari Panarea mana, Panarea. Nah, Panarea. Ini nih. Sini. Diskon 4 juta. Diskon 4 juta. Dari 27 sekarang jadi 23. 23 ya berarti ya. Wah, si cocok retro nih. Ini. Jadi murah. Kayaknya ini gentar juga nih. Ada sebelah. Ada Stylo. Stylo. Kalau belakangnya versi Lia. Sama Shiny. Sama Shiny. Nah, ini udah kita review kan. Iya, Kiwi benda 252. Ya, ada Patagonian Eagle dan sebagainya. Semua adalah kayak biasanya. Kayak yang biasanya. Nah, ini nih Stylo langsung paling depan. Halo, Pak. Cakep banget kan? Cakep banget kan? Mbaknya apa motornya? Dua-duanya. Tuh, warna hijaunya tuh bener-bener kalau dikasih lampu dari atas tuh beneran yang ke apa namanya? Metaliknya tuh, metaliknya keluar banget ya. Cakep banget ya warnanya ya. Cantik ya? Iya. Yang mana? Motornya. Oh, motornya. Ini udah tadi dari pagi loh. Iya kan? Dari pagi. Kuat banget. Iya, dari pagi. Semangat. Terus ada yang merah juga nih. Wih, ternyata yang merah ini ternyata metalik juga ya. Cuma dia ini bukan yang CBS. Bukan yang ABS. Ini yang CBS ya. Yang CBS. Noh, Mas Kentung mau bungkus mau nih. Ya? Ini Mas Andika ini apa kru otomotif juga. Iya, biasa ngurusin mobil lah. Ini kayaknya lagi mau beli motor, makanya kesini nih lirik-lirik. Jadi gimana, Mas? Kalau berjalan jauh dari Depok ke kantor, tenaganya oke. Terus duduknya juga nyaman. Ini kalau tenaganya mas kita suka ngebut-ngebut ya, cocok banget. Iya. Enak ya. Tapi kalau aku mendingan yang ABS kalian. Remnya lebih pakem. Jadi larinya kencang tapi remnya pakem. Top. Iya. Udah sekalian itu aja. Sesuai dengan performa. Iya. Mas, kalau ini harus upgrade dapat rem. Dapat ini dapat V ya. Oh, dapat. Enggak apa-apa. Kalau deal dapat V. Dapat. Terima kasih katanya. Oke, lanjut tuh. Yang ABS aja, Mas. Mantap. Oh, ini tuh ada Scoopy, ada Genio juga. Sebelah sini ada CT125. CT mahal. Nah, di sini ada yang baru, Po. Ini yang baru nih. Bukan IM1E ya. Tapi ini nih. SCI Concept. SCI Concept. Kasih lihat, Po. Si SCI Concept ini kemarin dipajang di Japan Mobility Show. Betul. Dan sekarang untuk kedua kalinya dia nongol ada di Indonesia, teman-teman. Ternyata dia pedang di sini. Ini ketiga kali sih, Bo. Oh, tiga kali sama Ekma ya? Ekma pertama kali. Iya, benar. Sama Ekma. Dan sayangnya belum ada speknya, An, ya. Ya, masih konsep. Iya, masih konsep. Dia larinya kayak gimana. Dari depan gini kayak Vario ya? Betul. Vario listrik ya? Dan secara ukuran juga ini kayak mirip Vario. Vario banget ya. Mirip kayak Stylo. Nah. Gede-gedenya kayak Stylo. Dia yang asik banget nyan peleknya. Peleknya ya, lucu banget asli. Cakep enggak? Oh. Keren ya, lampunya lampu LED juga. Aduh, keren banget nih kalau jadiin Mas Pro sih, menarik ini. Dan yang keren lagi nih, An. Ternyata dia bukan model hub tuh. Si dinamonya bukan di tromol roda belakang, tapi ada di swing arm-nya. Oh iya. Jadi mirip kayak PCX elektrik. Betul. Cakep sih ini, cakep sih. Keren banget ya.
Nah, biasanya Honda kalau udah dipajang, biasanya dijual juga ya, An, ya? Ya, ini kayaknya kan jadi model kedua setelah IM1i untuk motor listrik di Indonesia. Bisa ya? Jadi. Itu. Honda tuh gitu loh, kayak dulu konsepnya Genio tiba-tiba jadi motor beneran. Hmm. Konsepnya IM1 dijual juga. Ini dijual juga nih. Dan tunggu aja lah, pasti nggak akan lama akan muncul lagi ya. Muncul iya. Versi Mas Pro-nya. Baterainya tetap pakai ini, teman-teman. Versi swap-nya udah disiapin juga, ini persis IM1i ya. Betul. Baterainya pakai LG, yoi. Made in India. Oke, lanjut tuh. Ini ada Vario 160. Hmm, versi pakai Genio aksesoris ya? Pakai aksesoris ya, An, ya? Yap. Hmm. Terus ada PCX. Oke, ini PCX-nya. Iya. Terus, apa nih, ADV. ADV yang warnanya cakep banget nih. Coklat-coklat kayak ini ya. Kayak gurun? Kayak gurun. Honda Beat, ada Rebel CB650. Vario 125. Hmm. Ini, An, sama ini motor-motor. Ya. Balapnya Honda. Oh iya, karena hari ini Honda launching tim ya. Team. Hmm. Jadi buat Asia ada yang di motocross juga. Ya, ini NSF 250R, CRF 250R ya. Iya, betul. Sama ini juara Asia nih. CBR 250RR nih. Juara Asia berkali-kali. Wah. Iya nih. Ini kemarin si Veda Ega ya? Iya. Juara umum ya. Juara umum pakai motor ini juga. Terus sebelahnya CBR 600RR nih. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut di sana masih banyak motor, Po. Afrika ini cakep banget, udah pakai box lengkap ya. Iya nih, keren. Siap buat pergi jauh nih. Jadi ini kayaknya emang area buat ini, buat adventure. Iya. Jadi ada CRF 250, CBX sama CB50X juga. Nah, kalau ini racing-racingan, An. Ada NSF 100 dong. Tapi ini display only kan, ini emang buat latihan pembalap-pembalapnya. Yang dari masih Honda. Anak-anak ya? Iya, betul-betul. Terus CBR, dan yang paling keren itu tuh. Ada motor-motor GP-nya, Honda RC213V yang baru ya? Udah livery baru. Iya. Cuma ini bukan yang ini, An. Bukan yang paling baru, An. Ini versi tahun 2023 ya? Tapi livery baru. Pokoknya livery baru. Udah pakai stripping yang sekarang ya. Yang banyak Hondanya daripada Repsol-nya. Ya kan? Iya ya, gedean Hondanya ya. Duitnya mungkin lebih kecil ya sekarang. Bisa jadi. Gimana, An? Lanjut? Ya, lanjut. Kemana kita? Ini ada butuh Ateng Katros sebelah sini. Hmm. Jadi seperti biasa Ateng pasti jualan motor-motor itu tuh. Customnya ya. Customnya yang ya itu tuh yang pasti dari Yamaha Bison. Yang Bison ya. Uh-huh. Lanjut ke BMW. Yoi. Ini apa yang baru ya, An, ya? Yang baru banget sebenarnya ini. Yang baru PT-nya, An. Oh iya, PT-nya ya. PT Layur. Namanya Layur apa itu? Last City ya? Iya. Jadi ATVM-nya baru, teman-teman. Kalau sebelumnya Maxindo, BMW Maxindo motor Motorrad, ya, sekarang ganti. Dan yang paling baru jelas ini dong. Ada R1300 GS, teman. Motor jadi, yang gokil banget secara fitur, secara spek, ini jauh beda banget dibanding yang 1250 GS. Betul. Ini gila lah untuk detailnya. Jadi meski tampang depannya kayak aneh, jelaneh, tapi sebenarnya fitur-fiturnya gila banget. Ada 23 item yang baru. Iya, 23-24 gitu ya. Nah, yang paling aneh nih. Lampu depannya. Iya. Terus ini ada, adanya curung-curungnya apa coba? Radar, ternyata. Iya. Tahu siapa lagi? Mesin baru ya? Mesin baru, lebih ringan. Suspensinya adaptif. Adaptif ya, bisa naik turun. Swing arm-nya single arm ya. Harganya fantastis, Bo. 1M. 1,16 miliar 170 juta kalau sampai. Oh. Kalau yang versi 719 malah 1 miliar 210 juta kan. Wah, gokil. Terus ini, rangkanya nih. Ya ini aluminium ya, aluminium, yang subframe-nya ya. Subframe-nya. Gila, keren, keren, keren. Apalagi, ini ada G310, yeah. GS, terus ini ada M1000RR, tapi yang masih lama ya. Iya. Terus ada R18. Lanjut ke Skomadi. Skomadi ini skuter yang gayanya kayak Lambretta ya, kan biasanya mirip kayak Lambretta. Dan di IMS itu ada dua yang baru, teman-teman. Nah, yang ada sini nih. Ini baru, dia mesinnya pakai 150cc, jadi lebih kecil ya. Secara harga juga lebih bersahabat lah. Berapa ya mas harganya, mas? 67 yang putih. 67 kalau yang kuning, Piccolo 69 ya? Piccolo ya, itu yang pendek ya? Iya. Nah, ini yang 5 cm. Oh iya? 5 cm? Ya. Wah, yang Piccolo ini lebih pendek 5 cm ternyata. Jadi, tinggi joknya itu emang lebih rendah 5 cm dibandingkan yang model-model yang lain. Jadi kalau buat orang Indonesia yang ceper-ceper, pasti lebih enak nih. Joknya lebih tipis, sama kalau nggak salah ada modifikasi juga di bagian engine mountingnya gitu. Ini coba lebih rendah 5 cm ketimbang yang versi biasa. Nah, iya ya. Lebih nampak ya. Lebih nampak ya. Lebih aman ya. Ya masih jinjit tapi masih enak lah. Ya harus 65 cm, teman-teman. Lebih pede pakainya. Ini harusnya laku sih harusnya ya. Harganya lebih terjangkau dan joknya juga lebih rendah gitu. Kalau yang lain sih relatif sama ya. Relatif sama kalau dibanding sama yang pas kemarin kita liputan di
IMOS ya. Kayak ini Turismo Technica gitu-gitu masih tetap sama lah, mirip-mirip. Dan surprisingly yang paling laris malah yang ituan. Mana, Bob? Dubu. Oh, ya warnanya menarik banget ya masih. Ternyata ada nomornya di sini nih. Tuh ini nomor 1 dari 100 dong. Oh iya. Kawasaki yang paling baru. Ini dong. KLX 230S. Tapi baru. Sama, tapi harga baru. Harga baru. Murah banget ya, cuma 33, berapa sih? 33.9 kalau salah ya. Iya, iya. Tapi off the road. Off the road. Jadi on-nya ya tambah 3-4 jutaan lah. Tetap mau murah banget. Karena harga normalnya berapa? 50,4 juta. Tuh, 50,4 juta dari tiba kan jadi 30. Jadi 34 ya, mungkin on the road-nya sekitar 36 kali ya. Nah. Ini berarti artinya setara dengan kayak CRF 150L atau WR 155R. Iya ya. Dapat 230cc. Dapat cc lebih gede. Bertenaga banget. Tapi yang ceper. Iya, ini yang khusus teman-teman. Yang S itu suspensinya lebih pendek ya. Asedo. Dan dia pakai suspensi teleskopik ya. Dan dia lebih empuk kan ya? Empuk banget, nyaman banget sebenarnya. Iya. Dan kita napak banget gitu loh. Iyalah, aduh, bener-bener nggak jirit sama sekali. Terus tenaga mesinnya gokil. Jauh lah kalau dibanding WR atau CRF. Iya sih. Ini enak banget. Ini emang bener-bener ganti harga ini. Iya. Bukan diskon. Terus yang dipasang lagi nih paling ini kan? Woi, ada Ninja listrik sama Z listrik ya? Iya betul. Ini harganya 150 juta ya. Nah, yang lain pasang apa lagi? Ada CTX25RR. Nah, oh iya. Dan W175 di sana. 175 ada KLX 150. Juga, iya. Tentan, kita ke Alfa. Yuk. Ada yang baru di Alfa? Yuk, kita lihat yang baru. Nah, ini ada Alfa. Yang baru nih Alfa One XP. XP. Jadi ini adalah versi barunya dari Alfa One ya, ada beberapa perbaikan. Salah satunya di bagian updrive-nya, ya. Ya ada perbaikan spesifikasi gitulah biar lebih tahan terhadap kondisi Indonesia ya, debu, kotoran, panas hujan gitu kan. Jadi lebih kuat gitulah. Satu lagi speedometernya dong, baru ya. Pakai TFT. Yoi, nyala. Hey. Welcome. Mana welcome-nya? Oh, welcome. Loading welcome. Keren ya? TFT. Nah, lebih cakep ya. Yoi. Ini lebih sorotnya lebih enak dilihat, lebih jelas, mata. Dilihat ya, benar. Kalau bener-bener yang lama kayak blur gimana gitu ya? Iya, ini bener-bener earphone yang oke lah. Cakep sih. Sama ya. Satu lagi warna ya, Nia. Yang biru putih ini asik banget ya. Seger banget rasanya kesannya. Iya. Terus ada juga yang seger-seger lagi. Yang seger-seger hitam, lagi. Hitam biru. Hitam biru, merah, merah putih. Putih merah ini ya? Putih ini merah. Servo. Ya. Saya ini merahan. Ini merah metalik ya. Mm-hmm. Merah metalik sama putih. Wih, keren ya. Terus ada servo hijau. Servo hijau. Dan kejutannya yang baru ini, Bo. Apa? Ada charging dock buat servo. Jadi ngecasnya sekarang nggak harus di motornya langsung. Tapi bisa ini ya, bisa di apa namanya? Bisa di charge gitu ya. Bisa di rumah, dalam rumah ya. Harganya kalau buat yang satu harganya 2,5 juta, tapi kalau yang buat bisa dua 4,5 juta tuh. Oh, langsung buat dua. Kalau ini buat satu ya. Ini buat satu nih 2,5 juta nih. Oh. Kayaknya wajib dimiliki pemilik servo nih. Iya, daripada harus repot ngecas di narik-narik motor dalam kan? Rumah ya. Iya sih. Gitu. Ya, mantap lah. Keren. Oke, lanjut yuk. Yuk, lanjut. Motor-motor listrik ini ada Greentech, jadi banyak banget modelnya. Terus ini ada Cellis juga ada juga. Tapi yang keren ini nih, ini ada yang harganya lumayan mahal nih. 94 ya? Amazing, 94.500.000. Oh iya. Dahsyat. Dinamanya apa? Dinamanya 3KW, 7... 7.200 watt katanya. Wow. Terus range-nya bisa 140 kilo ya, Mas? Top speed-nya 120 km/jam. 120 km/jam, cakep ya. Bagus bentuknya. Cellis DNA motor tulisannya. Oh. Ya. Dan bentuknya nggak terlalu gede ya, nih. Ukurannya nggak terlalu gede. Iya, ukurannya kayak inilah kayak Alfa One gitu kan. Hmm. Panelnya kayak apa panel? Oh, panelnya kayak gini. Dua baterai ya? Dua baterai, iya. Oke, lanjut. Ini ada Smith Moto. Cuma dia by order. By orderan. Jadi produksinya beneran ini sesuai sama permintaan aja. Kayak bikin motor gitu ya? Iya, kayak bikin motor custom akhirnya ya. Alan, lanjut yuk. Yang keren ada apa lagi? Wah, ini ada Polytron. Polytron masih tetap pakai yang biasanya ya. Fox R dan ada yang baru Fox S tuh yang pakai hematnya. Oh, yang S yang ini ya? Yap, nih. Oh iya nih. Speknya 70 km range-nya. Terus top speed-nya juga 70 km/jam ya. Lalu teman-teman, ada United Motor sini. Motor-motor sini United. Apa yang menarik kan? Apa ya? Ini sih ada TX 3000 ya. TX 3000 ya? Iya. Coba lihat speknya kan. Nih. Bentuknya sih keren bentuknya ya. Bentuknya keren asli. Hmm. Dia ternyata 4200 watt, Bo. Wow. Updrive, gede juga ya.
mantep sih kalau speknya. Ini juga warnanya bagus ya. Warnanya bagus. Iya, betul. An, yang keren malah ini, An. Ini merek apa sih? Apa sih ini? Move. Move. Lihat nih, windshield-nya loh. Duh, transparan loh, An. Iya. Keren ya? Kayak sepeda-sepeda listrik gitu ya? Iya. Kayak yang Kiwe punya ya? Cakep, cakep, cakep. Wah, ada mbaknya lagi DJ. Lagi ada DJ. Nah, ini nih. Lucu banget nih bentuknya nih. Sayapnya transparan, terus cover ini nih, shockbreaker-nya di cover lagi, tutupin gitu kan. Jadi kelihatan penuh. Bentuknya lucu banget sih bentuknya ya. Cuma kayaknya ini sepeda kali ya, An ya? Lebih sepeda nih kayaknya buat ringkolan nih. Ada lubang. Soalnya pakai rantai, ada rantainya. Oh iya, ada rantainya tuh. Iya, ada rantainya. Cuma tapi ini sombong banget kok. Keren. Oh iya. Tuh, mereknya keren tuh. Aduh, boleh. Terus yang lucu lagi ini nih, yang motorsportnya ya, nih. Iya. Lucu banget bentuknya, kecil. Iya, iya. Dan dinamonya ada di tengah, di hub tuh. Di hub, di mid ya, mid track. Wah, anaknya apa nih, An? Ducati, Bu. Wah, Ducati. Ducati listrik, mereknya Neo. Iya, Neo. Motor listrik tapi sport bike ya. Rapet banget ya. Iya, yang nggak ada, nggak perlu ini, kan. Nggak perlu buang. Mesinnya ya. Buang panas mesin nggak ada, kan. Nggak ada mesinnya ini. Yoi. Oh, pelek belakangnya lihat tuh, lebay banget ya sih? Kenapa? Lihat tuh, gede banget. Kepalanya tebel duluan. Lebar banget nih peleknya. Makanya. Wow. Oh, itu model hub ya? Ternyata motor listriknya. Iya, di hub. Jadi biar motor sport, tapi tetap aja dinamonya di roda belakang. Iya, pokoknya gede banget, terat banget. Ducati drive ya. Gile. Oh, betulnya keren sih bentuknya, An. Ducati listrik ya? Iya. Kayak Ducati Panigale yang lama itu loh. Sini, boleh. Apa-apa? Ini sih kayak kon yang nganyarin jadwal 250. Ah iya. Speedometernya. Jadwal 250 banget nih plekan. Terus nih segitiganya iya. Gitu kan. Benar-benar. Tuh, shape ini juga, shape tanknya juga mirip kan. Ini jadwal 250 benar-benar iya. Dua silinder. Ini sampai belakangnya juga sangat persis nih bodi belakang. Iya ya. Tuh. Cuma emang fairing bagian luarnya di kayak Panigale, kayak Panigale lampunya tuh, lampunya kan Panigale. Aduh, cuman berapa harganya, An? Mana ya harganya? Mbak, ini harganya berapa sih, Mbak? 75 juta ya. On the road? Iya, karena yang ini dia custom warna. Cuman kalau yang busy color, yang itu harganya 60 aja. 60, ini 75? 5, cuma ada 2. Oke. Oke. Oh, gitu. Oke, okay, terima kasih. 75 juta, Bo. 75 juta. Kalau yang itu 60 juta. Wah, wow, oke. Okay. Dapat ninja. Dapat ninja beneran ya? Motor listrik itu test ride-nya bisa langsung bisa dalam ruangan ya. Enggak ada asapnya soalnya. Ini kan semua ada deh. Modelnya hampir semua merek ada ya. Nih, sampai pengen nyoba yang Alpha One XP juga ada ya. Iya, yang baru udah ada nih Alpha One-nya nih. Servo juga ada. Alpha One XP, servo. Terus gesit raya ada. Wah, tuh ngomongin gesit dari sana ada gesit an. Ini gesit raya ya? Raya tapi udah modif ya? Iya. Udah modifikasi ternyata. Pakai aset dong. Peleknya gaul banget tuh. Keren, keren. Remnya Brembo-an. Yoi. Remnya Brembo. Tuh, remnya Brembo tuh. Udah kayak anak-anak pari yang proper matic gak sih, Bu? Nih. Apa namanya? Handle remnya. Tapi keren sih ya. Terus, apa lagi? Soknya diganti juga dong. Soknya Ohlin. Bukan ya? Ohlin ya? Bukan. Warna-warnanya. Oh, yang belakang juga cakram juga ya, pakainya pakai Brembo. Wih. Oke lah. Keren. Sangat menginspirasi ya. Yo, tapi keren juga loh, An, begitu ditrondolin gini. Keren. Proper matic banget sih. An, ini ternyata G1 DLX ya? Iya, DLX. Tuh. Deluxe. DLX itu Deluxe ya? DLX, Deluxe. Kalau secara spek masih sama ya, 5.000 watt, kecepatan 70 km per jam, jatuh 50 kilo masih sama. Terus tapi ya, ada smart key, USB port charger, palaknya warna gold, emas ya, cover belt sama safety stand switch. Oh, coba iya. Mana gilesnya? Oke, ini. Oh iya, wih. Udah gile. Kompornya beda dong dengan dong. Honda atau Yamaha ya, coba bikin sendiri ya. Coba kan, lihat ya apa? Tuh, nyala. Oke. Okay. Sama yang lama ya? Iya, betul. Oke. Okay, terus tadi ini nih cover apa beltnya? Beltnya nah. Nih, ada tambahan ya. Ini jadi lebih panjang aman sekarang. Juga ya. Iya, panjang di sini ya. Mm-mm. Jadi mirip kayak yang Raya. Raya mana sih? Nah, ini Raya. Itu Raya. Velgnya gold. Iya. Sama tadi nih. Ada set stand switch ya. Ini kalau sana sampai buka, mesinnya mati ya, ya. Yoi. Nah, kayak motor-motor pada umumnya lah gitu. Matic-matic umumnya ya. Berapa harganya tadi, kan? 31.500 ya? Iya. On the road, tapi belum subsidi 7 juta ya. Tinggal dikurangin. Tinggal dikurangin 7 juta. Oke. Mantap. Oke okay lah, bagus lah, udah mau makan. Iya, ayo. Ada ya dia di depan sini ya. Oh iya. Tapi kayaknya nggak banyak. Dikit ya.
Iya, dan ini motor yang kemarin-kemarin aja. Belum ada yang baru ya? Belum ada yang baru. Yang launching dari tahun lalu ya? Iya, benar. Mereka mungkin lagi menikmati penjualan. Setelah launching. Iya. Ya, kita lanjut lagi. Kita sekarang mau lihat yang aksesori-aksesori ya. Oke, siap. Yuk. Yuk. Aneh deh ya dia lagi kan. Oh iya nih. Ini bareng-bareng sama Indomobil Plaza soalnya ya. Oh iya. Tuh, mobil-mobil semua, grupnya Indomobil ada semua tuh. Iya, benar. Pantesan dia bikin boot-nya dua ya. Iya. Di area motor sih sama di sini. Harus. Ini area khusus buat aksesori ya. Aksesoris ya. Betul. Aftermarket gitulah. Terus ini ada area perkapalan an. Wih. Set mau menyelam di dalam ruangan nih. Iya, itu ada kolamnya di sana. Oh iya. Ini khusus disediakan buat ini ya. Para pemain alat-alat laut ya. Betul, mesin-mesin tempel ya. Ini mesin tempel banyak kuatnya. Mesin tempel pada kapal butuh gede banget tuh. Iya, Suzuki itu gede banget. Set. Wow, mantap. Gila. Nih kolamnya nih kolamnya kalau buat test ride. Siap buat nyemplung test ride. Ini bukan test apa dong? Test drive. Ya test drive lah. Wow. Ada renang syaratnya nih. Udah kayak di pelabuhan kita. Yo. Boleh. Oh. Ini bukan di sini kan? Ada market dan aksesori motor di sini ya, banyak kan ya? Ada Virosi. Oh iya Virosi. Luasa di sini. Ada Astra Topat dengan produk dari Sastra dan temen-temennya. Oh, betul. Yuasa mau beli aki-aki ada aki-aki apa? Udah tua dong ya. Udah tua. Sekali aja bilangnya nggak enak tadi. Wah, okay. Ini SMK helm an. Ya. Wah, ada Mas Boy. Iya. Ini yang lagi ramen kan? Hmm. Iya. Cakep ya bentuknya tuh. Bentuknya sporty ya. Tajam di bagian belakangnya. Ini kayak helm yang kemarin kita pakai waktu test ride Stylo. Iya. Nih buat teman-teman yang pengen beli sama helm yang dipakai Popo ada di sini nih. Ya. Coba angkatan. Namanya apa? Jet Retro ya? No. Oh iya. Betul. Retro Jet kebalik. Ya. Oh. Retro udah Jet. DOT, ACE. Wah. Okay. Safety-nya udah top lah. Yang full face juga bagus, full face ini. Full face yang klasiknya juga ada. Lucu ya? Ya. Bulat banget gitu loh. Bulat banget tuh. Ya kayak retro kan. Ya, retro sama itu. Yang itu ini fantasi oh, tadinya. Oh iya. Bagus ya. Dijamin enggak gerah ya? Heeh. Enggak kepanasan. Yo. Berapa harganya? Mana berapa ya? Itu di depan aja di depan. Oh, ada ya? Oh iya, salah maaf. 1,3 juta 300 ribu. Gila. 13 juta ini. Enggak. Oh, salah ya. 1 juta 330 ribu. Angkanya kebanyakan nol ya. Bikin kaget. Mas. Yes. Ada yang baru nggak? Yang baru ini kita baru launch SMK Stellar Sport. Ah, bedanya sebenarnya apa? Update dari yang kemarin. Nah, bedanya adalah tadinya kan kita pakai mikrolok nih, Stellar yang biasa. Yeah. Sekarang pakai double D-ring. Wow. Oh, double D-ring. Jadi kalau betul sama ya bentuknya ya? Bentuk sama. Sekarang dia udah pakai double D-ring, sama satu lagi dia udah ICE 2206. Wow. Jadi ini ya, tanda dari Eropa ya? Betul. Jadi dia udah di-upgrade ke versi safety-nya yang udah terbaru. Oke. Okay. Kita harapkan, jadi helm Stellar ini juga bukan buat harian, tapi bisa juga buat profesional. Gitu. Harganya padahal murah ya? Harganya tetap 870 untuk yang polos. Di bawah 1 juta udah ICE 2206. Warna ada apa aja? Warna ada apa aja, Mas? Kalau warna kita ada beberapa nih. Ini yang warna baru kebetulan. Ini squad. Tipenya, nanti lihat masih juga ada warna-warna yang lama nih kayak misalnya turbo, terus animal, terus yang lainnya masih ada tetap ada. Nah kita tambah lagi pernah lagi yang squad ini, Stellar. Nah ternyata nggak cuma SMK ya, Stud juga ada di sini nih yang helm murah-murah banget nih. Berapa harganya nih? Ini 500. Ini 640.000. Tadi ada yang 400.000-an. Ada ya? Mana ada yang 400? Nah ini 400-an. Oh ya, 420.000. Ini 460.000 juga lucu banget iya. Angkatan. Ini lucu ya. Bentuknya nyeleneh-nyeleneh. Iya. Ya, lanjutan. Ada L Garage yang motor listrik jadi motor listrik motor bensin jadi motor listrik ya, Vespa Vespa. Ini ada mobil off-road, ada mobil klasik. Wah. Klasik ini apa? Oh, di sini ada RC Moto Garage. RC Moto Garage juga di sini. Buat yang cari helm-helm branded tuh AGV, Arai. Ada semua ya? Ada di sini HCC. Ini tangan nih. Five. Oh, Five nih. Oh. Ini kayak kita pakai nih. Yo, buat harian nih. Kemarin tuh yang ini nih. Ambilnya kayak gini nih. Yang mesh gini enak banget. Nyaman buat harian ya. Oh, iya. Tapi lengkap loh, ternyata ada yang ini juga kan. Di bawah ada yang full semua protector nih. Iya.
Dangkul-dangkul retro, ada yang klasik-klasik retro-retro. Yoi. Yang waterproof juga ada. Benar, benar, benar. Keren, keren, keren. No, jaket-jaket juga banyak banget tuh. Oh iya. Ya. Ini ada Kusitani nih. Kusitani, Dainese. Oh, mantap. 9 malam, guys. Oh iya, udah mau tutup ya? Nah, mantap kali nih RC Motogat. Ada bukan di sini juga di IMS, luar biasa. Waduh. Udah pulang om, gimana? Malam. Kesehatanmu itu loh. Malam nih, weh. Aduh, baik banget. Ya ampun, baik banget. Ya ampun. Ada yang spesial nggak di sini? Ada. Semuanya free. Semuanya free. Free? Nggak, yakin? Saya semuanya semua promo. Jadi apapun itu, mau dari helm, jaket, sepatu, semua diskon. Oh, diskonnya dari berapa sampai berapa? Berapa persen kira-kira? Dari sampai maksimum di 25%. 25%. Untuk barang-barangnya 25% mah udah gede banget. Iya sih. Tarik terus juga ada ini om, lagi, ada spinning wheel. Jadi spinning wheel-nya di depan nanti kalau yang spinning wheel yang berhasil bisa dapat voucher tambahan diskon lagi. Atau kalau beruntung dapat waist bag ataupun bisa dapat ya paling keychain. Oke. Okay. Jelek-jeleknya keychain. Oke. Okay. Gitu. Sip. Cakep. Nah, akhirnya nih helm yang jauh-jauh disamperin sampai Amerika akhirnya dijual di Indonesia nih. KX One Race nih. Ini karbon ya nih? Karbon yang ini ternyata harganya 9 juta saja. Karbon loh udah. Wow, jadi standarnya udah film loh. Iya. Yeah. Kayak dipakai Enea Bastini ini di MotoGP. Keren ya. Yoi. Oke. Kalau yang ini yang race kan? Mm-hmm. Yang race 9 juta. Ini juga kayak One Race, cuma warna yang biasa nih 7 jutaan infonya nih. 7 jutaan. Oh, iya. Okay. Dan tapi masih pre-order ternyata. Jadi belum bisa langsung dibeli di sini ya? Ya, infonya sih DP dulu 20% baru nanti next baru dilunasi. Ini cakep kan? Ini juga baru nih. TTR. TTR Jet. Keren banget ya bentuknya ya. Anak muda banget ya. Tapi ini pre-order juga. Iya, pre-order juga infonya nih. Nanti kemudian bulan Maret baru dapat nih. Ih, bentuk keren ya. Keren ya? Ini kan apa namanya? Ada kayak shape-nya sporty banget ya tapi half face ya. Ini anak Vario pasti seneng banget ya. Ini infonya cuma 900 ribu Vario, ya. Hah? 900 ribu? 900 ribu? Iya. Tapi DP juga dulu. DP 20% katanya, ya pre-order. Tuh, ganteng banget ya. Iya, keren, keren, keren. Mantap. Keren. Lanjut, An. Yuk. Di-ride. Nah. Wah, di-ride. Ini lagi banyak, ini An, clearance sale. Wow. Tuh, jaket dari 5 juta jadi 3 juta setengah. Wow. Tas tuh, 750. Jadi 520 aja. Kaos dan sebagainya ada. Kaos 1000. Wow, banyak banget nih. Ini nih, diskon. Nah, ini juga banyak. Harganya dicoret-coret nih. Oh iya tuh, diskon semua ya. 2,9 jadi 2,6 gitu ya. Iya, betul. Banyak yang diskon ternyata nolan-nolan ini. Mantap. Ini atau kita tanya aja langsung, Bo. Tardo, mau nanya siapaan? Tanya Mas Irwan aja. Boleh, boleh. Jadi gimana, Mas? Iya. Ada sesuatu yang menarik apa nih di IMS ini nih, The Red nih? Oh, dari The Red sekarang ada diskon up to 50%. Waduh! Up to 50% itu ada aparel. Apa tuh? Apa? Ada jaket, ada jaket-jaket, ada glove juga diskon. Ya. Yeah. Terus di helm Soi juga ada diskon 10% dan beberapa gift setiap pembelian helm Soi. Dapat apa tuh? Ada yang dapat neck cover, ada yang dapat arm cover, ada yang dapat t-shirt Soi. Oi. Mantap nih. Oke. Menarik ya, Bo? Gila. Kira-kira milih yang mana, Bo? Waduh, keren-keren banget nih. Soalnya X15. Mana X15 ini? Ini X15 ya? Mana? Coba kasih tag harganya, Bo. Ini X15 ya? Iya, yang terbaru nih. 14,5 juta ternyata. 14,5 juta. Cuma 14 juta. Wow, cuma 14 juta. Murah ya. Yang Mark Marquez nih. Mark Marquez. 14 juta 500. Oh, iya. Cumaan. Cuma ya? Iya. Tapi keren-keren banget loh, ini warnanya lengkap banget ya nih. Ini Alexander Quest ini ya, itu Alexander Quest 73 tuh. Oh iya, 73. Itu enteng banget loh, enteng banget ya. Wah, ini keren banget ini. Ini yang Motegi kan? Marquez Motegi ini kan? Iya. Wah, ini berapa nih? Ini berapa ini? 14.500. Sama. Samain aja harganya. Samain. Ayo, buruan yang minat nih, motifnya asli cakep banget nih. Cuma sebenernya ternyata lebih kucingan. Enteng dari X-14 tadi. Kata kucingan. Lebih enteng dari X-14 dikit. Oh iya lebih enteng ya? Iya, iya lebih enteng. Kan kita punya, kita pakai sih. Iya. Cobaan. Oh iya ya. Iya bener. Awas 14 juta. Kalau gitu cocok kok buat ganti X-14 gitu. Iya. Satu lah. Iya. Coba, ntar dihitung-hitung lah. Dihitung-hitung lah nanti ya. Kira-kira cukup enggak lah ya. Oh keren banget yang ini. Aduh, cakep. Ini kan jarang banget ya motif ini ya? Iya.
dia kan spesial mas, spesial edition. Oh gitu. Jadi setiap tahun kan ganti-ganti pasti. Yeah. 2024 nanti 2025 ganti lagi. Oh. Ya ya ya. Terus foto Alvin banyak kan? Foto Alvin. Oh iya lengkap nih. Foto Alvin. Coba pilih bu. Pilih. Kayak dipakai tadi dipakai tim Astra Honda. Nah benar tuh. Iya tadi ada pakai. Mau warna hitam polos ya? Tadi warna hitam polos. Tipenya sama ini mas. Oh. Metarun. Metarun. Iya. Banyak-banyak baru nih. Lagi banyak emang lagi baru pada datang ya? Lagi banyak orang baru mas. Oke. Berarti kesini lengkap banget ya bawanya ya ke IMS ya? Semua dibawa nih? Dibawa semua. Tapi tokonya masih kita tinggal mas. Tokonya bawa kesini juga. Tokonya repot juga. Nah ini yang bisa di toko. Nah. Ini dibawa juga. Kok ada jas hujan juga loh? Gede banget kan? Ini kurang apa ya? Ini kurang apa nih? Gede banget. Kurang triple XL. Triple XL. Aduh. Angkat di lom. Oh, ini buat manusia-manusia tinggi besar nih, beneran ya. Nolongan nih, diskon nih. Diskon nih. Terangin nih, Mas. Ya, buat diskonnya gimana nih? Buat helm kita ada beberapa yang selected item sih, yang kayak discontinue nih. Model lama ini diskonnya lumayan banyak, bisa hampir 1 jutaan. Nah, yang lain-lain juga bervariasi diskonnya. Nah, kalau buat Nolan itu ada program paling bagus namanya Super Deal. Jadi kalian bisa tembus Nolan dengan harga dari 500.000 sampai dengan 1 juta setengah. Nolan Super Deal namanya. Iya. Tapi harus belanja dulu. Belanja di sini nanti pembelanjaan minimal 1 juta berlaku kelipatan. Nanti bakal mendapatkan voucher, nanti bakal kita undi ibaratnya kayak raffle. Jadi kalau nanti siapa yang dapat dia boleh berhak nebus helm tipe-tipe tertentunya. Oke. Wah, mantap tuh. Kok nih motif-motif baru banyak nih di sini. Iya. Kok ada juga kardo, Pok? Oh, juga kardo. Ada X, ada Neo. Ada S, ada Neo, ada Spirit. Di bawah lengkap juga ternyata ya? Lengkap dong. Kalau kalian mau coba juga nih, kita ada display headphone-nya. Jadi kalian bisa fitting, ngasain sensasinya gimana pakai suara dari JBL-nya ada kado. Suara yang empuk banget, enak banget itu ya. Ini Nolan ada diskon juga nggak nih? Nolan, sorry, X-LED. Ada dong, X-LED kan premiumnya dari Nolan. Nah, buat 803S ini yang bahannya karbon dari 11.700 jadi 9 jutaan aja. Banyak banget tuh ini. Banget. Ini udah include dark visor, pin lock. Ini semua X-LED atau hanya yang buat tipe X803S aja, pilihan motifnya banyak banget sih. Ini sampai bawah. Sampai bawah. Semuanya kena diskon semua itu. Nah, kalau buat si modular carbonnya ini enggak diskon sama si crossover carbonnya enggak. Tapi banget ya, motifnya rame ya. Yang ini loh yang carbon-carbon cakep banget nih. Carbonnya benar-benar basah gitu loh, wes. Kelihatan mewah banget. Nah, teman-teman udah sampai bubar tuh. Udah sepi. Pantang pulang sebelum tutup. Kayak diusir ya. Ya teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan kita muter-muter di IMS 2024 nih. Ya kira-kira kalau kalian mau kesini bisa ketaker lah ya. Apa aja yang dilihat kira-kira ke TLC itulah. Kebanyakan malah motor listrik itu kan banyak yang merekannya aneh. Kalau motor-motor Jepang juga model barunya ternyata nggak banyak ya. Nggak banyak. Iya mah nggak ada malah. Nggak ada. Cuma iya. Motor konsepnya Honda aja udah. Terus paling yang baru bener-bener baru kayak Royal Enfield kayak gitu-gitu lah ya. Ya, Suzuki nggak ada, Bu. Suzuki nggak ada. Kawasaki ada tapi cuma macamnya motor yang juga udah lama-lama juga gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak motor-motor baru yang hadir di IMS 2024 ini. Gitu. Ya wis teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan kita. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau jalan-jalan ke sini ya. Gitu kan? Kalau yang jauh-jauh di daerah belum sempat ke sini jadi kebayang lah. Tuh. Jajak tur. Ya wis, sampai jumpa di berikutnya. Okay. Dadah.